fakta menarik Butet yang tidak punya lampu lalu lintas. Dikelilingi oleh Himalaya, Bhutan adalah negara kecil yang terjepit di antara India dan Tibet, di sebelah timur Nepal dan utara Bangladesh, dianggap sebagai bagian dari Asia Selatan, dengan hanya sekitar 14.800 mil persegi wilayah. Simak yuk! 1. Tak ada lampu lalu lintas. Jalan adalah petualangan yang agak berbahaya di Bhutan, dengan tikungan curam di daerah pegunungan. Kawanan hewan seperti sapi dan kerbau dapat ditemukan bebas berkeliaran di jalan tersebut. Bahkan orang berhenti untuk saling menyapa di tengah jalan. 2. Punya banyak aturan ketat. Bhutan dikenal sebagai negara yang punya beragam aturan ketat. Pada tahun 2010, Bhutan menjadi negara pertama yang melarang produksi dan penjualan produk tembakau. Merokok di tempat umum adalah ilegal, namun tembakau dapat digunakan secara pribadi. 3. Mengukur kebahagiaan nasional. Bhutan adalah satu-satunya negara di dunia yang secara resmi mengukur kebahagiaan nasional. Indeks tersebut dikenal dengan nama GNH Gross National Happiness. Alih-alih menekankan pada PDB, Bhutan berupaya melacak kepuasan penduduknya. 4. Pendidikan gratis. Orang Bhutan menerima pendidikan gratis dari pemerintah. Penekanan berat ditempatkan pada ajaran Buddha. Sebagian besar sekolah memiliki kurikulum bahasa Inggris. Sampai reformasi pendidikan disahkan pada tahun 1990 akhir, hanya sekitar 30% laki-laki dan 10% perempuan yang melek huruf. 5. Sangat mencintai raja. Fakta tentang Bhutan yang diketahui kebanyakan orang adalah bahwa Raja Bhutan dikenal karena kepribadiannya yang rendah hati dan upaya kemanusiaannya, tepat disebut Raja Rakyat. Yang Mulia Jigme Khesar telah bertemu dengan hampir setiap warga negaranya dan senang berbicara. 6. Ilegal untuk membunuh apapun. Fakta tentang Bhutan ini menjadikannya sebagai negara yang menyayangi hewan. Orang Bhutan tidak diperbolehkan membunuh hewan atau burung apapun. Mereka menjalankan konservasi lingkungan cukup serius, namun mereka makan daging cukup banyak. Itulah 6 fakta menarik Bhutan. Mana yang menurut kalian menarik? Tulis di kolom komentar ya Sobat Info Dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe.